Meme review. Kita akan mereview sebuah meme lagi, guys. Yang terakhir kan aku kan mereview sebuah meme Mr. Incredible Minecraft ya. Nah, kali ini aku akan mencoba mereview Wait What meme, guys. Jangan lupa menekan tombol subscribe-nya. Kalau kalian menekan tombol subscribe-nya, nanti kalian bisa pukul Arfan Dewasa sama peluk aku lah. Nah, aku ini sebenarnya enggak tahu ya isi Minecraft meme-nya Wait What ini seperti apa ya. Tapi daripada aku banyak basa-basi, mendingan aku cepat tonton ah. Coba review meme-nya. Tapi meme yang pertama aku tonton apa dulu ya? Apakah Scary Alex ini ya? Dari wajahnya aja sudah menyeramkan gitu ya wajahnya Alexnya ya. Kenapa kok tangannya Alexnya berdarah ya? Apakah Alexnya habis membunuh seseorang mungkin? Darah, tapi aku gak mau mikir gitu. Itu terlalu serem. Darah, kita tonton aja. Oke, ini yang pertama ngapain ini? Ini ada seorang Steve. Dan isi chestnya ada boot, enchant boot, sama anvil. Dan ada piston itu. Dan juga ada armor stand itu. Oke, diamond bootnya di enchant. Mungkin diapain? Udah dipakai ya diamond bootnya ya? Nanti diamond bootnya mau dipakai buat apa itu ya? Oh ya, tadi enchantnya apa ya enchantnya ya? Oh, enchant frostwalker ya? Kalau nggak salah kan enchantment frostwalker itu kan buat bisa membekukan air ya selama kita jalan ya? Oke, diamond bootnya dipakai di sini ya, dipakai di armor stand ya? Emang apa yang terjadi ya? Hah? Kok bisa? Kok armor stand bisa? Kok tiba-tiba bisa jalan di atas air ya tiba-tiba ya? Ini langsung airnya jadi beku ini. Padahal dibagikan ke armor stand ini. Padahal kan yang player saja yang bisa. Kok ini armor stand bisa ya? Aku baru tahu kalau armor stand bisa ya. Kok aneh banget ya? Oke, sekarang apa ini? Ada snowball, trident, panah, sama crossbow. Oke, creepernya dikenain snowball, jatuh. Kalau dikenain trident, langsung jatuh juga villagernya. Kalau dilempar panah, zombie-nya jatuh. Nah, Enderman ini harusnya kan bisa menghindar kan Enderman ini kan? Oh, what? Bentar. Kok panahnya mantul panahnya? Kok Enderman-nya tiba-tiba nggak menghindar ya? Biasanya kan Enderman kan menghindar ya kalau misalkan ada panah ya? Nih, kok mantul ya tiba-tiba ya? Kok aneh banget ya? Yang mana biasa? Oh, mantul juga. Kalau Trident apa yang terjadi ya? Kalau Trident ya? Trident-nya mantul ya? Wah, nggak mempan ya Enderman-nya ya kalau dilemparin Trident ya? Dan Snowball pun juga ya? Ini Enderman-nya nggak kena back sama sekali loh. Kenapa ada tali pancingan ya? Tali pancingan baru bisa dong. Tali pancingannya baru bisa ditarik. Enderman-nya bisa ditarik itu, dijatuhkan ke bawah itu. Berarti cuma tali pancingan aja yang mempan dibandingkan 4 senjata itu ya. Kok aneh banget ya Minecraft-nya ya? Ini sekarang lagi ngapain ini? Oke, ada command block, ada plain and steel, dan ada TNT itu. Oke, ini kenapa ini? Oke, command-nya di copy ya. Dan apa ini? Ada TNT. Taruh 4 TNT dan dinyalakan semua. Hah? Kok udah ada gravitasinya ya? Kok TNT ini tiba-tiba melayang ya waktu dinyalakan ya? Kok langsung tiba-tiba terbang gitu ya? Apakah gara-gara command block ini ya? Command block ini ya? Gimana bisa bikin TNT-nya melayang gitu kah? Tapi menarik banget lah kalau TNT-nya bisa terbang gitu ya. Macam seperti kembang api loh. Oke, ini sekarang apa ini? Oke, ini lagi di rumah. Dan itu ada Alex ya. Alex ngapain itu ya? Itu sedang mencangkul sesuatu ya? Mau bikin jebakan buat Alex. Memang mau bikin jebakan buat apa? Oh, Alex-nya lagi bercocok tanam ya. Ini Steve-nya ini mau ngeprank dia gitu. Apa mau coba ngerjain Alex ya? Wah, Steve ini parah banget ya mengerjai si Alex ya. Oke, itu Steve-nya keluar. Mana tuh ke rumahnya Alex itu ya? Nah, itu ngapain? Dia naruh sign ya. Apa tulisannya? Hai, dia cuma nyapa. Oke, Steve-nya sekarang nunggu ini Steve-nya. Apakah Steve-nya lagi nunggu Alex-nya pulang gitu? Oh, Alex-nya sudah pulang. Dan dia sekarang ngapain? Apa muncul? Kamu kenapa? Kok Alex tiba-tiba jadi menakutkan gitu ya Alex-nya ya? Kok jadi serem gitu ya? Kenapa kok wajahnya jadi serem gitu sih? Kayak habis membunuh seseorang ya? Dan kepalanya Alex-nya kenapa tuh? Kenapa kok miring gitu kepala Alex-nya?
Sebenarnya apa yang terjadi sama Alex ya? Dan tatapan matanya kosong banget lah tatapan matanya. Aduh, ini aku lama-lama nih sama yang lebih buruk ini. Oke, ini sekarang ngapain ini? Sekarang di cave. Lagi di mine shaft ya ini ya? Memang lagi ngapain di mine shaft? Oh, diamond itu. Kali langsung diamondnya. Oke, dapat berapa ini? Oh, kayaknya dapat 5 deh. 5, 6, 6 diamond ya? Wah, lumayan tuh 6 diamond itu. Oke, ngapain ini setelah itu? Pakai sesuatu gitu? Lapis. Memang di balik blue lapis itu ada apa ya? Oh, itu bukannya tempatnya spawner ya? Kayak dungeon gitu ya? Oh iya dong, dungeon. Dan zombie-nya banyak banget deh zombie-nya ya. Sebentar. Sejak kapan diamond-nya bisa dilempar? Dan diamond-nya itu, kok bisa dilempar gitu ya? Kok diamond-nya jadi snapper ya? Aduh, itu diamond kan mahal itu itemnya. Kok kenapa dilempar ke map? Dan diamond-nya langsung hancur berkeping-keping ini loh. Aduh, kepalaku ini sudah sakit ya. Kok rasanya IQ Minecraft ini mulai menurun ya IQ ku ya? Aduh, yalah lanjut lagi dah. Oke, sekarang ini berada di villager ini sekarang ini. Ngapain Steve-nya ini? Oke, ada enchantment golden apple sama 16 ender pearl ya. Emang ada, ngapain sih? Oke, dimakan enchantment golden apple-nya. Dan apa yang terjadi? Dan orangnya menggunakan ender pearl-nya ke arah kaktus. Langsung nembus ke dalam kaktus dong. Tapi walaupun di dalam kaktus masih kena damage ya. Ini apakah sebuah bug mungkin? Di mana kita bisa masuk ke dalam kaktus gitu dengan menggunakan ender pearl gitu? Kayaknya ini bug deh kayaknya ya. Oke, sekarang lagi di mana ini? Kayak lagi berada di lahan yang luas ya. Oke, dia ngali ke bawah. Kapan ngali ke bawah ya? Oke, dia ngelempar batu ke air. Dan hah? Kok airnya jadi batu? Bentar. Ini airnya nanti cuma tekstur ya, cuma tekstur air doang ya. Oh, kukira airnya beneran jadi batu. Ternyata cuma airnya di tekstur. Oke, sekarang ini Steve-nya sudah menggali-gali pohon ya. Memang itu apa ya? Sekarang dia nge-crafting sesuatu. Walk plank, bikin stick. Oke, taruh koal. Dan kenapa kok bentuk craftingnya seperti itu ya? Oh, bikin campfire ya. Oke, campfire-nya sudah jadi. Dan kenapa ada bunga ya? Sejak kapan campfire-nya bisa diwarnai? Dan apinya kenapa jadi putih gitu apinya? Sejak kapan api bisa diwarnai apinya? Dan jangan bilang bisa diwarnai lagi nih. Dan sekarang campfire-nya jadi warna merah. Kok bisa? Sekarang jenis apinya ada banyak. Sekarang jenis warna apinya ya. Jangan bilang bisa jadi warna kuning tuh. Tuh kan, benar. Jadi warna kuning kan? Bisa ya apinya jadi warna gitu ya. Kok bisa ganti-ganti warna ya? Aduh, IQ-ku ini rasanya mulai nurun deh nih. Gara-gara menonton meme ini ya. Udah lah, mendingan ke meme selanjutnya aja lah. Oke guys, ini adalah meme wet-wet yang kedua ya. Ini wet-wet yang kedua ini aku gak tahu isinya apa ya meme-nya ya. Tapi sebaiknya kita cepat tonton dulu ya. Apa ya isinya ya? Oke, ada dua player yang sedang berjalan di dalam gua ya. Dan ini mereka sepertinya sudah mencari diamond ya, sepertinya ya. Oke, apakah mereka bakal menemukan sebuah diamond? Oh, oke, mereka ketemu zombie. Bentar. Kok zombie-nya meledak zombie-nya? Gimana ceritanya zombie-nya jadi creeper? Kok zombie-nya bisa meledak sih? Kan zombie kan bukan creeper. Kok bisa sih? Wah, ini kok Minecraft-nya gambar gak jelas ya Minecraft-nya ini ya? Kenapa kok zombie-nya tiba-tiba jadi creeper ya? Apakah jangan-jangan zombie ini selama ini adalah creeper mungkin? Oke, sekarang ini Steve-nya ini sedang berjalan-jalan lah di... kenapa kok keluar? Kenapa kok dihancurkan rel keretanya? No. Player keduanya bakal jatuh ke lava tuh pasti. Kok? Bentar. Tunggu. Lah, kok? Kok bisa? Bentar, kok bisa? Kok bisa sih?
kok mangkuknya kok bisa berjalan di lava ya? Dan perahunya kok bisa jalan di lava juga ya perahunya ya? Kok bisa ya? Seharusnya perahu sama mangkuk kan pasti bakal kebakar pasti di lava. Kok ini bisa ya? Apakah mangkuk sama perahunya benar-benar jadi perahu sakti gitu? Sama mangkuk sakti? Oke, ini sekarang apa ini? Oke, sepertinya Steve berusaha mengawinkan babi dan hasil keluar. Kok jadi hanya babi itu yang keluar? Bukannya anak babi yang keluar ya? Kok jadi hanya babi yang keluar? Kok jadi aneh gini mangkapnya ini? Aduh, kepalaku ini rasanya kok sudah pusing ya. Rasanya brain cellku sudah menurun rasanya. Sudah minus 5.000. Oke, ini sekarang ngapain ini? Oke, itu ada dua player yang sudah berjalan-jalan. Oke, player keduanya melihat ada babi ya. Dan ngapain itu? Oke, mereka mendekati. Kok mereka pickaxe? Hah? Benda? Kok dimining mapnya? Kok mapnya bisa dimining? Bukannya harus dibunuh ya pakai pedang ya? Kok bisa dimining? Memang babinya itu adalah orc gitu babinya. Kok gak jelas gini sih? Kok aneh banget ya? Itu kepalaku sudah sakit ini. Ini gak masuk akal ini. Ini gak masuk akal ini update Minecraft ini. Ini gak masuk akal banget ini Minecraft. Kok bisa ya? Oke, ini lanjutnya apa ini? Steve-nya menemukan sebuah rumah. Atau itu rumahnya dia ya mungkin ya. Aku gak tahu. Oke, oh di dalamnya ada Steve itu. Ada Steve lagi. Oke, dikasih wall merah. Memang apa yang terjadi? Oke, bikin slab, bikin bed. Terus kenapa? Oke. What? Hey? Kok gravitasinya bisa seperti itu? Kok bisa naruh bednya di situ? Dan Steve-nya kok bisa tidur di situ ya? Kok nggak jatuh ya? Gimana ceritanya? Ini gravitasinya nggak masuk akal nih. Oke, lanjut apa ini? Oke, Steve-nya sudah menggali emas ya. Mungkin aja pasti nemukan diamond pasti itu. Atau nemukan sebuah emerald ya. Karena item itu kan sangat berharga itu itemnya ya. Oke, dia ketemu Enderman. Itu pasti Steve-nya bakal tertimpa oleh gravel. Itu kalian bisa lihat. Gravelnya itu sudah menimpa ke Steve ini. Dan Enderman ini ngambil gravel dan gravelnya jatuh dah. Di atas kepalanya Steve. Dan langsung bad ending dah. Oke, Steve-nya menemukan sebuah villager. Dan apa yang terjadi nih ya? Dia masuk ke dalam. Dan dia bikin emas apa ini? Mau bikin crafting apa ini? Oke, bikin golden apple ya. Dan dimasukkan ke dalam bundle itu ya. Oke, apa yang terjadi? Kok bundle-nya bisa dimakan deh? Kok tasnya bisa dimakan? Dan isi tasnya waktu dimakan langsung. Ini nyawanya langsung jadi kuning semua nih gara-gara efek golden apple itu ya. Ini pasti infinity nih golden apple-nya. Dan Steve-nya pasti gak bakal terkalahkan itu. Ini lebih nyawanya Warden ini pasti nih. Dan Steve pun jadi gak terkalahkan. Tapi ya masih heran nih kenapa ya tasnya bisa dimakan ya tasnya ya. Oke, dia menggali. Pasti menemukan sesuatu menarik ya pasti ya. Oke, dia menggali terus. Oke, dia menemukan. Oh, dapat diamond. Oke, bagus. Benda itu diamond di itu bedrock dah. Itu diamondnya di dalam bedrock itu. Memang bisa digali apa diamond di dalam bedrock? Bentar, kok bisa sih diamondnya itu ada di dalam bedrock sih? Dan galinya ini bagian super lama itu. Itu diamondnya di dalam bedrock. Tapi kok bisa ya? Gimana caranya diamondnya bisa tumbuh di dalam bedrock ya? Waduh, ini benar-benar unlucky banget sih kalau misalkan ada player menemukan diamond di dalam bedrock itu. Itu pasti bakal unlucky banget itu. Oke, itu player keduanya sedang naik ke atas itu. Apakah player keduanya bakal mencoba loncat gitu? Tapi dia nak megang elytra itu. Bentar, dia kan jatuh ke dalam slam ya. Seharusnya dia kan loncat kan, bakal mantul ke atas kan. Tapi kenapa kok dia masuk ya? Padahal ada portal ada apa ya? Kok bisa masuk dia? Pakai pergi ke portal slime mungkin. Oke, sepertinya Steve-nya sedang pulang ke rumah. Dan dia masuk. Oh, ada peti rahasia ya. Oke, dia ngambil block diamond sama pickaxe diamond ya. Sama itu netherite jadi ya. Oke, dia gabungkan.
dan jadi netral pickaxe. Oh no, jangan bilang lah, kok bisa black diamond ditambah netral kok langsung jadi block of netral ya? Kan gak bisa dijadikan gitu. Kok mana mungkin bisa? Gimana caranya? Ini gak masuk akal banget itu. Aduh, kepalaku sudah pusing guys. Aku sudah bingung dah. Oke, maksudnya aku udah dulu aja lah. Aku mendingan bilang aja lah ke Arvan dewasa. Minta obat sakit kepalaku. Van! Ada obat sakit kepala gak, Van? Kepalaku sudah sakit. Ada obat sakit kepalanya, Arvan Bocil. Dan kenapa kok wajahmu pucat banget ya, Arvan Bocil? Arvan Bocil? Apa yang terjadi sama kamu, Arvan Bocil? Arvan Bocil?